Jadi kalian yang merasa ganteng wajib loh kesini biar kadar gantengnya menambah 40%. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama A Jago di sini, dan sekarang A Jago berada di Puncut, tepatnya di Tapso. Kita akan mereview tempat ini sampai habis dan ada apa di dalamnya. Kita ikuti terus perjalanan A Jago. Tapi sebelum kalian yang belum subscribe ke channel A Jago, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan loncengnya dinyalakan. Oke. Langsung bayar langsung di sini baru bisa ke tempat. Sama karena dikarenakan nggak ada tiket masuk, jadi buat minimal ordernya itu satu orang satu makan satu minum. Dibolak balik aja buat minum makan sama. Nah, beli dulu nggak ya? Iya betul Pak. Satu makanan. Satu minuman. Satu minuman. Gak harus di makanan berat, kita di aset aja juga bisa. Kalau buat makanannya. Oh iya. Nah, sebelum masuk harus pesan dulu makanan dan biasa dicek suhu tubuh mengikuti protokol kesehatan. Terus kita harus pilih tempatnya yang mana nanti buat nganterin makanannya biar nggak pusing mungkin. Aku pilih ini nih, katanya recommended es kosyu gula aren. Dan buat harganya juga masih standar ya. Jadi kalian yang merasa ganteng wajib loh kesini biar kadar gantengnya menambah 40%.
jengkol. Terus cobain ya. Nah, di sini banyak sekali tempat spot foto seperti ini. I love my heart at Tapso, atau seperti itu tuh yang terpopulit. Yuk, kita ke sana. Sekedar info aja, tempat ini berada di kawasan Puncut Dago, Bandung. Jadi tempat ini sangat banyak sekali view fotonya, dan bagi kalian yang narsis wajib datang ke sini. Di sini tidak ada tiket masuk, tapi kalian harus jajan di sini ya. Nah, saya sarankan kalau kalian pergi ke sini itu sebaiknya di sore menuju malam hari, karena biar kelihatan indah seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa melihat kota Bandung dari sini. Indahnya kota Bandung, kerap kelipan lampu di kota Bandung. Kalian wajib ke sini.
Nah, ini merupakan view terfavorit di sini adalah view ini. Jadi, kalian kalau ke sini wajib foto-foto di sini ya. Oke. Yuk kita cari lagi tempat selfie yang lainnya. Nah, saya rekomendin banget ke tempat ini. Soalnya tempat ini selain bagus, indah, dan tempatnya juga unik, dan juga banyak spot fotonya juga. Terus kopinya juga enak, makanannya juga enak. Jadi kalau kalian ke Bandung, tepatnya ke Dago atau ke Puncus, kalian wajib mampir ke tempat ini, oke? Nah, di sini ada tumbuhan yang tanpa bisa hidup tanpa media. Ini adalah jenggot Nabi Musa. Dan ini bisa tumbuh tanpa media tanah atau media lainnya. Tuh, kan bisa tumbuh di sini juga. Nah, jadi kalian tidak memilih tempat itu tidak hanya di indoor saja, di outdoor juga kalian bisa memilihnya seperti ini juga. Nah, tempatnya seperti ini. Sangat menarik, bukan? Atau tempat-tempat yang seperti di atas itu tuh. Oke, demikian review di Tapso ini, dan saatnya pulang. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, comment, share, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Pulang, bye-bye.